bersama Putri Chan dalam game Play Together. Dan sekarang pertama kali ku main adalah ku mau buka kotak hadiah kuek-kuek ya teman-teman, karena daunku masih banyak nih. Pas kemarin itu habis daur ulang nih teman-teman, jadi ku punya banyak daun ya teman-teman. Dan daunnya ini ku buka untuk kotak bebek kuek-kuek. Untuk yang pertama ku dapat 2 permata, dan yang kedua ku dapat 3 permata, dan yang terakhir dapat apa ya teman-teman? Dapat 3 permata. Wow, jadi sekarang total permataku ada 27 nih teman-teman, dan bisa buat buka undian barut pesta nih. Oke, langsung aja aku dapat apa ya teman-teman? Dapat topeng superhero. Wah, aku udah punya nih teman-teman yang kemarin. Oke deh, ini untuk Play Together yang new update itu ada perabotan yang bagus-bagus nih teman-teman. Tapi kan lihat tuh uangku cuma berapa tuh? Cuma 10.000. Tapi nanti aku akan cari uang ya teman-teman tanpa top up. Dan caranya gimana? Oke, aku mau pergi berlibur dulu ya teman-teman. Aku mau berlibur kemana ya? Mau berlibur ke Eropa ya teman-teman. Oke, dari negara pindah ke negara lain, dan ke sekarang mau berlibur ke Eropa. Dan sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih. Oke, ini channel Putri Chan sebentar lagi tembus 2000 subscriber nih teman-teman. Dan ada apa nanti di 2000 subscriber? Pastinya ada giveaway dong teman-teman. Jangan lupa pokoknya aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Dan sekarang ku sudah sampai di Eropa nih teman-teman. Dan setelah sampai di Eropa, aku mau pulang dulu ya teman-teman. Ku pengen beli perabotan nih, tapi uangku cuma 10.000 nih teman-teman. Aduh, dapat apa ya teman-teman? Padahal perabotan yang baru-baru itu banyak banget nih. Oke deh, ku lihat dulu ya teman-teman. Dengan uang 10.000 dan 7 permata ini, ku dapat apa ya? Oke, ku akan edit rumah dulu. Dan ku akan ke toko perabot ya teman-teman, dan ku akan beli nih. Dapat apa ya kira-kira uang 10.000 ini? Oke, yang pertama ku akan cari tempat untuk pet ya teman-teman. Oke, dan ini ada stand rekreasi, ini untuk menaruh skateboard ya teman-teman, skateboard. Dan ini adalah pagar biasa. Ada 3 pet yang bisa dimasukkan ke sini ya teman-teman. Aduh, aku mau yang mana ya? Kayaknya yang ini aja deh teman-teman, supaya uangku masih lebih nih. Dan lebihan uangnya itu untuk beli stand rekreasi ya teman-teman. Untuk tempat skateboard aja deh. Oke, yang harganya 1350 aja nih. Oke, kalau yang pakai gem kayaknya nggak ada deh yang harganya 7 permata. Oke, akhirnya aku akan beli yang mana ya teman-teman? Yang stand skateboard aja yang harganya 1350, dan nanti akan ku dekor langsung ya teman-teman di rumahku. Dan akan ku masukkan petnya nih. Oke, ini apa nih teman-teman? Etalase mobil. Aduh, harganya mahal banget, 21.000. Oke, ku akan taruh tempat pagar untuk pet ya teman-teman. Ini bisa diisi dengan 3 pet nih. Dan yang satunya lagi adalah tempat stand skateboard ya teman-teman. Oke, aku taruh di sini aja deh untuk sementara ya teman-teman. Oke, dan oh, ini kita harus klik gambar petnya, dan kita tinggal taruh petnya ke dalam pagarnya itu ya teman-teman.
Dan ku bingung nih, yang baru netes itu baru mocha nih teman-teman, dan yang lainnya itu telur emas banyak banget, dan juga kiriman dari teman-teman juga banyak banget yang ngirim telur emas nih. Jadi yang ku taruh di dalam pagar itu cuma telur emasnya nih teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa ya, siapa tahu cepet menetes tuh di situ. Oke, ku taruh 3 telur emas ya teman-teman, telur mewah nih, dan mochanya tetap ku bawa supaya cepet besar ya mochan. Oke, dan ini ku taruh juga skateboardnya, ku taruh di sini ya teman-teman, warnanya kuning. Oke deh teman-teman, ku pengen beli perabotan lagi nih, tapi uangku tinggal 2.900 nih teman-teman. Dan ku punya ide nih teman-teman, ku mau ke pinggir pantai nih. Mau ngapain? Ku mau jual ikan nih teman-teman ke toko alat pancing ya teman-teman. Di toko alat pancing itu kita bisa menjual ikan nih. Oke, ku mau naik mobil polisi aja deh yang cepet. Oke, ku mau ke toko pancing ya teman-teman. Ada siapa nih yang ikut mobil polisiku nih? Aduh, ini ku gak bisa baca karena ini pakai tulisan Arab ya teman-teman. Oke, dan ku sudah sampai di toko alat pancing nih, dan di sini ku mau menjual ikan ya teman-teman. Dan total semua yang ku jual itu ada 125 ikan ya teman-teman. Kita coba lihat berapa penambahan uang yang ku dapat, dan nanti akan bisa buat beli perabotan apa ya teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, selesai juga jual ikannya, dan dapat uang berapa nih teman-teman. Oke, ku akan lihat, dapat uang 6.264 nih. Berarti bertambah 4.000 ya teman-teman uangku dari hasil jual ikan sebanyak 125 ekor nih teman-teman. Wow, banyak banget ya teman-teman. Dan lumayan ya buat tambah-tambah daripada kita top up ya teman-teman. Dan di sini ada pencapaian target nih, dan ku dapat berapa permata tadi ya teman-teman. Oke, lumayan lah. Dan ku akan beli apa ya teman-teman dengan uang 6.200 nih, bisa dapat apa ya teman-teman. Oke, kita lihat harga-harganya dulu ya teman-teman. Yang pasti itu yang di bawah 6.000 nih teman-teman. Oke, itu ada yang 6.000 pas tuh harganya. Oke, yang mana ya teman-teman? Kalau stand rekreasi kan sudah dapat tadi, jadi ku atau mau pintu pesawat? Enggak deh, ku mau perabotan yang baru aja deh teman-teman. Oke, ku mau yang ini, perabotan yang baru dulu. Dan ku naksir tempat tidurnya tuh yang 10.500, tapi apa daya uangku nggak nyukup nih teman-teman. Jadi ku mau beli perabotan yang baru aja deh, nggak usah lirik-lirik yang lainnya dulu deh. Aduh, pusing, mahal-mahal nih teman-teman. Oke, ya namanya juga cewek ya teman-teman, pasti lirak-lirik barang-barang yang bagus nih. Tapi juga harus lihat uang tuh, uangnya tinggal berapa tuh. Oke, kembali lagi, ku mau cari perabotan yang baru pokoknya. Oke, ku akan dapat apa ya teman-teman dengan uang 6.264 nih, dan cuma cukup untuk beli etalase motor ya teman-teman. Oke, akhirnya bertambah juga perabotan baruku nih teman-teman dari hasil jual ikan nih. Oke, akhirnya aku dapat etalase motor nih teman-teman. Oke, akan ku masukkan motorku di sini, dan skuterku yang pink sudah masuk di dalam etalase. Akhirnya aku berhasil
beli 3 perabotan yang baru ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang sudah banyak mengumpulkan ikan dan ikannya itu banyak yang sama, bisa dijual aja ya teman-teman. Untuk tambah-tambah untuk membeli perabotan baru nih, daripada kita top up ya, nanti dimarahin sama mama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku YT Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.